Jojo Strawberry Farm Mesilon. Luar jendela mengagumi kebesaran yang maha esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Maukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta ke pagi botol bergelimpangan. Kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Harta dan jamuan nafsu tidak berkekalan. Bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula. Bukan berkhutbah cuma betuli diri jua. Oke, kali ini kita akan melawat Strawberry Farm yang berada di Mesilo Kundasang. Dan kita akan review tempat ni. Mungkin ada yang best, mungkin ada yang tidak best. Bagaimana harga tiket, parking, perjalanan ke sana. Kita akan review semuanya. Perjalanan daripada Kundasang ataupun pegan Kundasang ke Strawberry Farm Mesilo ini adalah sepanjang lebih kurang 8 km dan mengambil masa dalam 15 hingga 20 minit bergantung kepada kelajuan kenderaan dan juga jenis kenderaan anda. Kerana jangan khawatir, jalan raya semuanya beraspal ataupun tar, tapi ada sedikit gravel lah. Ada sedikit gravel sebelum sampai ke destinasi, iaitu Strawberry Farm di Mesilo Kundasang ini. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Halo, begini mukanya kan? So, sebelum anda dapat masuk ke Strawberry Farm ini, anda kena membeli tiket yang berada di counter tiket. Dan di sini juga ada terdapat restoran iaitu Chill 1850 yang menjual pelbagai jenis produk daripada strawberry dan juga makanan-makanan lokal. Tapi ketika kami sampai di sini, blackout pula, so kebanyakan menu yang berada di kaunter tidak dapat diserve, melainkan elektrik dapat dipulihkan. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that. So sekarang saya berada di 1850 Cafe yang berada di pintu masuk Mesilo Strawberry Farm ni. Di sini anda boleh dapatkan fresh strawberry yang baru dipetik ataupun yang ditanam di sini dengan harga untuk satu box strawberry berharga RM30 lah, RM30 lah. So ini adalah buah-buahan daripada seed benih Australia mungkin. Kerana tadi kita telah melawat Australia, so harganya RM30 lah. Di samping restoran ni mempunyai menu seperti es krim strawberry dan macaroni fruit salad, cake macam-macam lah. Sate pun ada, soto pun ada, nasi lemak kan, dengan harga yang berpatutan lah kan. So selepas anda penat round tempat ni, bolehlah chill di sini. Dan tempat ni juga menyediakan chalet, ada sekitar 4 chalet di sini dengan harga semalam. Harga untuk semalam lebih kurang $750 for the whole family. Dan ketika ni chalet ni mungkin kita tidak dapat lawat kan ataupun masuk. So mungkin next time kita akan review chalet di Mesilo Strawberry Garden ni. Alright. Dan seterusnya, tempat ini juga bukan setakat menjual produk strawberry. Di sini juga terdapat satu area di mana keluarga boleh mengambil gambar ataupun foto bersama dan mungkin sebagai tempat untuk riadah keluarga. Ketika ini angin agak kuat dan sangat sejuk.
mungkin suhu adalah lebih kurang 18 hingga 16 darjah Celsius, dan ini adalah sangat sejuk dengan cuaca yang mendung. Dan di area ini juga terdapat lift padlock khusus untuk anda. So, selamat datang ke Strawberry Mesilau Garden. Ini adalah Strawberry Garden yang agak terbesar lah kan di Kundasang ataupun di Sabah. Saya kurang pasti, tapi kita akan find out nanti. So, kita telah melewati beberapa chalet dan juga cafe 1850 chill cafe tadi. So, dengar-dengar garden ni dimiliki oleh Datuk Haris Saleh, ya, bekas Ketua Menteri Sabah dahulu. Sekarang telah sampai di Strawberry Garden, iaitu Australia Garden. So, apa kata kalau kita check this out? Push past, start a pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Uncle, yang ni diorang buat secara apa ni? Macam fertigasi lah kan? Ya, diorang berdua lah. Dia ada timer lah kan? Fertigasi pun belum sampai kepada tu. Fertigasi lah. Sebab penyiraman dia pun masih dia manual juga. Dengan dia punya baja-baja pun dalam tu pipeline semua kan? Itu kalau sampai kepada tahap fertigasi lah. Okay. Tapi ini masih kami guna manual ni. Oh, masih manual lah. Guna baja pun. Itu pipe yang itu nanti dia guna untuk baja pakai tai ayam je kali. Tidak juga. Ada juga, tapi baja tidak banyak lah. Okay. Memang baja organik lah kami guna ni. Oh. Ini untuk apa ni? Ini pasang itu apa? Drip. Okay. Penyiraman drip lah. So di sini tempatnya ke ada berapa tempat ni yang garden ni? Sebab saya ada tengok tu macam sini Australia, sana itu California. Itu apa? China. Apa beza dia tu? Memang beza, nolah beza apa tu? Benih dia. Oh, benih. Kalau yang Australia ini bukan setakat nama, itu memang dari sana. Oh, begitu. Strawberry Australia lah, yeah, begitu. Yeah. Astaga. Saya pikir macam pasti beza tempat. Ya. Macam itu dari California. Memang bibit California dari sana. Oh, sana tak boleh lawat lah. Itu hari ini kami pergi dilihat dulu. Oh, yang China pun sama juga. Sama juga lah. Hari ini dia lah buka. Ya, hari ini. Oh. Yang China itu kebanyakan pokok rusak. Oh, begitu lah. Boleh saya round ke, Angkal? Boleh kan? I never ran city, no man, I still go. So ini adalah first Strawberry Garden ya, yang berada di sini. Dengan tadi yang kalau kamu perasan tadi, kita di pintu masuk tadi dia ada logo Australia. Maksud dia semua benih adalah daripada Australia sendiri. Dan mengikut uncle tu tadi, kita ada tiga tempat Strawberry Garden di sini, iaitu di sini di Australia, dan di sebelah sana ada California, dan di sebelah pintu masuk tadi kita ada daripada China. Maksudnya bibit ataupun seed dia, benih dia daripada China dan California. Tapi memandangkan hari ini dorang dicutikan, direhatkan, so hari ini kita hanya ada daripada Australia sahaja. So let's check it out apa yang kita boleh dapat di sini. Tapi itulah sebenarnya, kalau tuan-tuan mau petik strawberry itu sendiri di sini, saya advise untuk kita pergi awal pagi lah. Pasal apa? Awal pagi dorang akan memetik sendiri di strawberry di sini, dan mereka akan packing sendiri dan dijual kepada visitor yang melawat di sini. Okay. That's what I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling. So kita telah berada di akhir vlog ini ya. Tidak tahulah macam mana kan kamu rasa, pasal masuk untuk orang dewasa adalah sebanyak RM5 kan, RM5, dan kanak-kanak berumur 2 tahun ke atas sebanyak RM4.
saya kurang pasti tempat ini adalah berbaloi ataupun tidak. Tapi kalau anda ingin mendapatkan strawberry yang segar ada farm di Kinasang ini, Mesilau Mountain Retreat Farm, anda boleh datang ke sini dan memetik sendiri. Tapi ingat, kena awal, iaitu sebelum jam 8 ataupun 9 pagi, kerana kebanyakan hari-hari biasa dan hari-hari weekend, turis akan berpusu-pusu ke sini untuk memiliki pengalaman memetik buah stroberi sendiri ya di ladang ini. So kita teruskan. So kena awal datang kan untuk memetik sendiri. Dan kami sekarang jam menunjukkan 11:30, memang ada terlambat sedikit untuk memetik stroberi di sini. Dan ketika ini angin bertiup kencang dan cuaca agak mendung ah. Cuaca agak mendung mungkin disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu pada ketika ini. Suhu menunjukkan 16 ataupun 15 darjah Celsius di sini, dan ini adalah sangat sejuk. Saya bershort pants lagi di sini kan, tanpa extra shirt ataupun extra baju. So itulah, family pun gembira, kita pun gembira. Alright. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right. Okay, itu sahaja yang dapat Mixma kongsikan setakat ni. Kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih.